Walaupun kita berbeza dan tidak sependapat dengan seseorang, kita sebenarnya masih memerlukan dia untuk kita berjaya. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Jika kita bergaduh dengan seseorang, ingatlah satu hari kita memerlukan dia untuk melengkapi kejayaan kita. Jom hayati kisah ini. Ada satu gambar yang berusia 131 tahun yang diambil di Syria. Gambar dua orang sahabat, seorang bernama Muhammad dan seorang lagi bernama Samir. Kedua sahabat ini tinggal di Damsyik sekitar akhir tahun 1800. Apa yang menarik di sebalik gambar ini adalah tentang kisah mereka berdua. Muhammad seorang yang buta, manakala Samir seorang yang lumpuh. Mereka berdua adalah anak yatim piatu. Mereka sentiasa bersama dan saling bergantung antara satu sama lain. Samir bergantung kepada Muhammad untuk membawanya dan Muhammad memerlukan Samir untuk menunjukkannya jalan di tengah kota Damsyik yang sibuk. Apa yang mengejutkan lagi adalah rupa-rupanya Samir seorang Kristian dan Muhammad seorang Muslim. Boleh dikatakan mereka berbeza hampir dalam semua perkara. Kepercayaan mereka berbeza, etnik kabilah mereka berbeza, masalah mereka juga berbeza. Mereka sedar ada perbezaan besar antara mereka berdua, tetapi mereka lebih sedar bahawa mereka sangat memerlukan antara satu sama lain. Di sini memberikan kita gambaran bahawa setiap kita memerlukan antara satu sama lain walaupun kita berbeza dan ada perselisihan dengan mereka. Sebenarnya Syiah memerlukan Sunni dan begitulah sebaliknya. Orang tidak Islam memerlukan orang Islam dan begitulah sebaliknya. Kita memerlukan pesaing kita untuk menjadikan kita lebih baik. Kita juga memerlukan orang yang membenci kita untuk membetulkan diri kita, kerana kritikan mereka pada kita biasanya jujur dan kita boleh ambil untuk mengubah diri kita. Dalam perkara yang boleh ambillah, pandangan dia yang menjahanamkan kita, tak yahlah kita dengar. Maknanya di sini, tiada siapa boleh menyatakan dia tidak memerlukan sesiapa untuk berjaya. Kenyataan itu adalah salah. Menurut cerita lagi, apabila Samir meninggal dunia, Muhammad terus berada di bilik dan menangis untuk beberapa hari. Dia merasakan kehilangan sebahagian dari dirinya. Tidak lama selepas itu, Muhammad juga meninggal dunia kerana kesedihan bersangatan yang dia hadapi akibat kehilangan Samir. Marilah kita merenung sejenak bahawa kita memerlukan semua orang di sekitar kita untuk membantu kita menjadi lebih baik walaupun mereka itu bukan kawan kita. Pertolongan mereka menjadikan kita berjaya mencapai hajat kita, dan mereka juga memerlukan pertolongan kita untuk pergi lebih jauh. Sebab itulah, jika kita memusuhi seseorang, jangan biarkan ia berlarutan lama, kerana kita juga memerlukan dia untuk berjaya suatu masa nanti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bertolonglah dalam perkara ketakwaan dan kebajikan, dan janganlah kamu bertolongan pada dosa dan pencerobohan. Al-Maidah ayat kedua. Cerita Muhammad dan Samir ini perlu dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Jika tidak, ia hanya terbuku di sini saja dan perubahan pasti tidak terjadi. Sebarkanlah demi menjadi asbab perubahan kepada semua pihak. Terima kasih untuk anda semua. Assalamualaikum.